untuk menghadapi pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019, Polres Tobasa melaksanakan apel gelar pasukan operasi Mantap Brata 2018 yang dilaksanakan di halaman Polres Tobasa Porsea, Kabupaten Tobasa, Mosir. Apel gelar pasukan operasi Mantap Brata ini dipimpin secara langsung oleh Kapolres Tobasa AKBP Agus Waluyo. Kapolres AKBP Agus Waluyo dalam arahannya menghimbau kepada masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara pada tanggal 17 April mendatang untuk melakukan pencoblosan dan memilih sesuai dengan pilihannya. Dan pada saat pencoblosan nanti, TNI dan Polri dan semua pihak terkait siap memberikan rasa aman, tertib, dan suasana kondusif. Menurut Kapolres, pemilu tahun 2019 memiliki kompleksitas, kerawanan, dan karakteristik yang khas karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak. Hingga kondisi ini akan menuntut adanya upaya maksimal dari semua pihak. Jika menemukan pelanggaran, maka pihak Polres Tobasa akan menindak tegas dan memproses secara hukum setiap pelanggaran yang ditemukan pada Pileg dan Pilpres dan bersinergi dengan pihak TNI, Panitia Panwaslu, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. Setiap pelanggaran pemilu, Panitia Pengawas Pemilu akan melimpahkan laporan pelanggaran tersebut ke Penegak Hukum Terpadu atau Gakumdu. Untuk masalah pelanggaran, tentunya kita dengan Panwaslu selalu koordinasi melalui sentra Gakumdu. Kita akan tetap, seandainya ada laporan dari Panwaslu, akan kita proses sebagaimana mestinya. Demikian. Oke. Kita siap melaksanakan pemilu 2019 tanggal 17 April yang akan datang dengan siap sedia untuk menciptakan situasi aman, tertib, dan kondusif. Harapannya Pak kepada masyarakat yang untuk pemilu Rabu 17 April nanti Pak? Harapan dari kita bahwa masyarakat dapat menjalankan hak pilihnya datang ke TPS dengan aman, tertib, dan damai tanpa suatu ancaman atau ketakutan untuk hadir di TPS. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.